Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game mobile, baik Mobile Legend, FIFA Mobile, PES Mobile, dan lain sebagainya, silakan kunjungi @sanski gaming shop cuy. Di sini sudah tersedia di website, Instagram, Shopee, dan WA. Untuk teman-teman yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy. Wah, ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy. Trusted legal lagi ya cuy. Oke, kita coba lihat di website. Di website ini, wah ini sangat cepet ya prosesnya. Ini ada Arena of Valor, Call of Duty, terus Genshin Impact, Mobile Legend. Jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepat prosesnya cuy. Ada juga via Shopee. Di sini tuh teman-teman yang belanja lewat Shopee ini juga trusted, yang pasti trusted. Ini pengikutnya sudah 10.000 dan ratingnya itu 5/5 cuy. Gimana gak trusted cuy? Ada FIFA Mobile, teman-teman yang mau top up FIFA Mobile langsung aja gaskan cuy. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke, dan surah bersemacaran perkara tonyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini, di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version cuy. Oke, setelah kemarin kita bermain dengan Cristiano Ronaldo, di sini kita akan mereview back yang dari exchange cuy, yaitu si Sule Prikitiu ya. Oke, ini dia Sule Prikitiu. Dia tuh back yang deep banget cuy. Ini masih standar ya, 94. Di sini dari segi kecepatan dia lebih tinggi dari Ramos cuy. Springnya tapi ya, untuk akselerasi dia kurang ya cuy. Oke, untuk penyelesaian kita skip. Penalti skip. Ini sih. Nah, ini cuy. Dari pengawalan masih unggul si Ramos. Soalnya ini apa ya cuy? Si Ramos kan udah di plusin ke level 15 ya. Jadi wajar kalau unggul Ramos cuy. Tetapi dari kekuatan unggul si Sule. Agresi unggul si Sule. Untuk lompatan sih kurang ya ternyata ya, 64 cuy. Tapi kekuatannya itu ngeri banget ya. Badak banget cuy. 136 anjir. Oke, kita akan review si Sule ini ya. Seperti apa sih? Kita coba cek. Nah, ini cuy, ini standarnya dia skill puja pengawalan. Untuk dari segi kekuatan 136, kesadaran 115, tackle berdiri 108, sorry. Pengawalan 123, untuk agresi ya, ini penting agresi cuy. Oke. Untuk kecepatan sprint 103. Lumayan ya cuy, untuk sprintnya ya. Lumayan banget untuk sprintnya. Oke, langsung aja kita menuju ke division rival head to head saja cuy, kita akan coba ya. Oke. Cus. Oke bro, di sini kita sudah menemukan lawannya. Oke. Wih. Lawannya sama-sama ratingnya lumayan cuy. Oke. Itu dia Sule Prikitiu. Oke, pakai Rodrigo cuy. Kok udah pada dinaikin ke level tinggi ya? Saya kayaknya harus naikin juga cuy. Oke, Baginda. Pop. Kayak apa kan cuy Baginda cuy tadi ya. Oke, Zebio. Mantap masih Zebio. Bruno Fernand, Riyad Mahrez, Cristiano. Anjir. Uis, uis. Oh, pelanggaran cuy. Siapa cuy? Kita ya pasti ya. Oke. Goretzka. Kemarin ke Rodrigo. Hish, mantap sekali Joao Cancelo itu dia cuy. Anjir, Marquinhos. Baginda Fred. Baginda Fred, Sule-Sule Prikitiu, Sule. Mantap banget. Oke, okay, let's go. Bruno Fernandes. Oke, okay, Eusebio, Cristiano Ronaldo. Si Ronaldo mencari rekannya cuy. Joao Cancelo, Sadio Mane. Cancelo ke Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eh, pelanggaran dong itu tadi ya. Soalnya di itu cuy, digagalin ya. Wih, telat ya bang, defense-nya ya. Bruno Fernandes, mantap banget cuy. Mantap sekali. Tanggal 1-0 cuy. 1-0.
Oke, Goretzka. Mas, kalem. Sebio, Goretzka lagi. Ruben Dias. Mantap sekali Ruben Dias. Sadio Mane, let's go, counter attack. Cristiano Ronaldo. Let's go, masih Ronaldo, pakai Bruno Fernandes di sana. Bruno Fernandes, Eusebio kosong. Umpannya sangat luar biasa dari Bruno Fernandes. Salto dalam umpannya, cuy. Mantap banget, cuy. Umpannya. Wih. Memang ini trio Portugal sih. Keren banget itu. Keren banget ya trio Portugal ini ya. Oke. Son Heung-min. Mantap sekali Mahrez. Aduh. Sa. Oke, Sule Brigitiu. Pengawalan Sule Brigitiu. Aduh. Eh. Oh, gimana itu tendangannya tadi, cuy? Dilewati ya Sule Brigitiu ya. Oke. Ruben Dias saja, cuy. Oke, mantap. Yo Cancelo, let's go. Cancelo menuju Cristiano Ronaldo. Ronaldo menuju Eusebio. Mantap sekali Eusebio. Eusebio. Wih. Lihat Mahrez. Menuju Eusebio di sana kosong. Aduh. Sayang banget, cuy. Oke, udah selesai, cuy. Kita minum dulu. Babak pertama. Oke, lanjut babak kedua, cuy. Ush. Rodrigo Palacio. Oke, Zanetti. Ais, lepas anjir. Oke, Ruben Dias, nice banget. Oke, umpan ke Sadio Mane. Cristiano Ronaldo, umpan ke Sadio Mane lagi. Let's go counter attack, cuy. Cepatan dari Sadio Mane. Cus. Waduh, pelanggaran enggak tuh? Lagi aneh, cuy. Oke, kita coba crossing. Oke, sulit begitu. Waduh, Ronaldo. Waduh, sulit begitu tadi, cuy. Kesempatan emas ya. Kita lihat sulit begitu, cuy. Sudulannya sulit begitu. Oke, Riyad Mahrez. Oke, dibuang saja Baginda Fredinho. Ke Sadio Mane. Sadio Mane, Bruno Fernandes, João Cancelo. Ih. Telat bang, bang. Aduh. Oke, Ruben Dias. Awas Sule Brigitiu, jaga tengahnya Sule. Aduh. Untung aja, cuy. Untung aja kena mistar ya. Oke, João Cancelo, umpan ke Sadio Mane. Sadio Mane, pada Cristiano Ronaldo. Wih, langsung disembret cuy sama Marquinhos ya. Serempet. Iya, kentenan cuy. Oke, Riyad Mahrez. Masih Mahrez, coba sprint Riyad Mahrez. Umpan, pelanggaran dah. Oh, gak boleh kayak gitu bang. Oke. Eusebio. Pada Cristiano Ronaldo. Ronaldo, aduh. Sayang sekali cuy. Sayang banget itu tadi ya. Gak cool sih. Kesempatan emas padahal. Mantap banget. Eusebio umpan ke Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Wey. Wah gak pelanggaran cuy. Wah ditubruk loh padahal loh. Sulit Brigitiu. Oke, nice. Itu dia Sulit Brigitiu. Oke, mantap banget. Menang 2-0 di... Oh udah selesai ya ini ya. Di pertandingan pertama cuy, Sule Brigitiu. Bagus ya. Solid juga sama si Ruben Dias dia cuy. Oke. Eusebio Bruno Fernandes. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan yang kedua cuy. Naik level star pas saya cuy. Oke, kita gas ke pertandingan yang kedua. Oke, waduh lawannya cuy lebih ngeri ya. Certis. Wih, serem banget cuy lawannya cuy. Oke, dia pakai
siapa cuy lawannya. Kita lihat lawannya pakai siapa cuy. Waduh, Ronaldo UTTY sama si Fernando Torres cuy. Dia pakai 4-2-4 ya. Formasi super ofensif sih ini. Oke, let's go. Kalem. Yo Cancelo. Oke. Kalem Eusebio. Oke, Cristiano Ronaldo. Hey, waduh ketahuan dong. De Bruyne, Cristiano. Ayo Baginda, hajar Baginda. Aduh. Ayo Ruben. Anjir. Enak banget dia ngelewatinnya sih. Waduh. Ngeri sih ya. Oke, lanjut lagi cuy. Kalem. Oscar Riyad Mahrez. Oke, Baginda Fred. Masih Baginda. Cristiano Ronaldo. Sadio Mane di sana, let's go Sadio Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Waduh, dicekel cuy. Anjir. Awas Kevin De Bruyne, Wilfred Zaha. Wah, serem banget ya Zaha ya. Cristiano. Oh, anjir. Oke, Sule mantap sekali. Kok kembali lagi bolanya cuy. Wah, bagus ya Sule cuy. Hampir aja tanpa Sule tadi kemasukan lagi cuy. Oke, Mahrez. Pemain gabul Eusebio. Mahrez kosong cuy. Pemain Riyad Mahrez. Oke, Riyad Mahrez. Masih Riyad Mahrez. Melihat Leo Riyad Mahrez. Riyad Mahrez umpan ke Cristiano. Aduh. Posisinya bang. Posisinya sorry. Tergesa-gesa saya cuy. Aduh, harus agak kalem sih ya. Tergesa-gesa sekali nampaknya saya tadi cuy. Sule, mantep banget memang. Oke, Riyad Mahrez, let's go. Umar ke Eusebio. Eusebio man Cristiano Ronaldo. Anjir, udah selesai cepet banget cuy pertandingan pertama ya. Pertama masih saya. Cepet banget. Oke. Messi sama si Zaha sih serem banget cuy. De Bruyne, mantap sekali Eusebio. Kalau Eusebio siapa? Fred. Umpan ke Cristiano Ronaldo. Let's go Ronaldo. Ronaldo. Woi, Fred. Lah. Wah. Oh, masih. Oke. Anjir. Mane. Yes. Mantep banget cuy. Satu sama. Set. Wush, mantap. Oke, lanjut lagi. Let's go. Yo, Cancelo. Wih, oke, Bruno Fernandes, nice. Baginda Fred, Eusebio, Cristiano Ronaldo, Eusebio. Kosong loh cuy, anjir, rebut coy. Oke, Riyad Mahrez, let's go. Aduh, masih Mahrez mau tati bola cuy. Masih Mahrez, otot. Oh, belum cuy. Kalau sabar tuh. Aduh. Sulit berikut yuk. Aduh, kosong tengahnya cuy. Oke. Anjir. Des, masih loh. Dikasih lagi cuy. Aduh, sorry ya. Oke. Messi. Oke, Bruno Fernandes. Sevio. Aduh, kok segitu sih umpannya cuy. Salah umpan si Ronaldo itu tadi ya. Harusnya jangan di itu cuy. Umpan jauh ya. Gila. Oke. Kalah cuy untuk pertandingan kedua cuy.
Quick sih ini kalah kayaknya. Oke. Eusebio. Cristiano Ronaldo. Hai Ronaldo. Oke, eh. Anjir, gak pelanggaran, cuy. Itu tadi loh, pas Ronaldo fake shoot tadi loh, cuy. Harusnya sih pelanggaran ya biasanya ya. Pas di kotak penalti sih, aduh kalah 2-1, cuy. Sorry ya. Untuk pertandingan kedua harus kalah, cuy. Lawannya sih serem sih. Padahal ball position menang kita loh, ball position menang kita, cuy. Ya turun dong. Panda TH Black. Wah, anak Thailand, cuy. Oke, wah jadi turun ya. Oke. Ya mungkin itu aja untuk review si Sule ya. Agak sedikit gak kelihatan, tetapi dia kontribusinya ini lumayan, cuy. Ya teman-teman lihat tadi kontribusinya lumayan bagus ya dia ya. Kalau enggak tanpa Sule mungkin udah kegulan lebih, cuy. Karena dia bantu defend dari tadi ya. Bagus banget. Mungkin akan saya naikkan. Saya transfer untuk defending. Kalau enggak, saya akan beli si Todibo, cuy. Entah nanti gimana ya. Kita lihat kondisi gol saya baru sekitar 23 juta, cuy. Jadi mau beli back yang lumayan bagus sih. Ntar kita cek pasar dulu, cuy. Ini Ronaldo udah turun ya. Ronaldo yang TOTS turun banyak banget, cuy. Murah sekarang. Untuk teman-teman yang mau beli silahkan. Ronaldo cuma sekitar ini, cuy. Murah, cuy. 99 juta. Udah murah ya. Untuk Kevin De Bruyne 98, mahal, lebih mahal, cuy. Mahal yang Ronaldo tingkat selisih 1 juta ya. Oke, ya mungkin itu aja untuk review si Sule. Menurut saya oke lah untuk teman-teman yang belum punya back, tetapi harus teman-teman dampingi dengan back yang mempunyai pace tinggi, inget, cuy. Untuk ngejar seperti Fernando Torres tadi, cuy. Soalnya kan Bruno Fernandes, si Ruben Dias itu pace-nya kurang, Sule pace-nya kurang. Jadi si Fernando Torres tadi agak keenakan dia, cuy. Fernando Torres keenakan ya, harusnya mending pakai Ramos. Ramos kan punya pace juga, cuy. Jadi lebih bagus. Apalagi lebih bagus lagi Virgil van Dijk. Nah, itu si Fernando Torres dijamin agak pusing dia, cuy. Oke, ya mungkin itu aja untuk review kali ini. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya, cuy. Oke, salam perkorotonya. Cheers.